Semuanya, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi dengan aku, Lan Husna. Jadi sesuai dengan request kalian semuanya, hari ini aku bakalan kasih tahu kalian cara memutihkan wajah cuma pakai satu bahan aja. Nanti satu bahannya ini bisa kalian dapetin di rumah kalian. Cara pembuatan dan juga cara pengaplikasiannya sendiri pun juga sangat mudah. Dan sekaligus di video hari ini aku bakal praktekin di kulit wajah aku secara langsung, berikan lebih paham lagi dan juga lebih jelas lagi bagaimana cara pengaplikasiannya dan bagaimana hasilnya. Nah, pasalnya penasaran banget kan apa saja sih bahan-bahannya dan bagaimana sih cara pembuatan dan juga cara pengaplikasiannya, makanya kalian harus nonton sampai habis ya, sampai ada yang di skip ya guys. Oke. Oh ya guys, sebelum aku kasih tahu kalian tuh cara pembuatannya, langsung aja aku mau kasih tahu kalian untuk satu bahannya terlebih dahulu. Nah, apa saya udah penasaran banget kan apa itu bahannya? Jadi untuk bahan yang aku maksudkan adalah susu dengkau. Nah, susu dengkau ini kalian ambil kurang lebih sekitar 1 sendok teh aja. Dan tuh susu dengkau ini bagus banget digunakan untuk mencerahkan, mengglowingkan, melembutkan. Apalagi jika kalian rutin dan juga telaten pakainya, ini juga sangat bagus digunakan untuk memutihkan wajah kalian. Oke, langsung aja aku mau kasih tahu kalian untuk cara bikinnya. Yang pertama, kita ambil 1 sendok teh terlebih dahulu susu dengkau. Kemudian langsung aja kita tambahin untuk si airnya. Untuk airnya ini kita tuangkan secukupnya saja, yang terpenting nanti maskernya itu tidak terlalu kental dan juga tidak terlalu cair. Nah, jika sekiranya udah cukup, langsung aja diaduk-aduk sampai semua bahannya ini tercampur rata dan membentuk seperti pasta. Kalau udah seperti ini, langsung aja kita aplikasikan merata ke seluruh kulit wajah. Bener-bener gampang banget kan? Tapi sebelum kalian mengaplikasikan masker ini di kulit wajah, kalian harus memastikan dulu kalau wajah kalian tuh harus benar-benar bersih. Jadi sebelumnya kalian harus ngebersihin wajah kalian dulu dengan menggunakan milk cleanser ataupun micellar water. Kemudian mencuci muka kalian dengan menggunakan facial foam. Setelah benar-benar bersih, kemudian kalian pakai masker ini. Dan berhubung sekarang ini wajah aku tuh udah bersih dan aku pun juga udah cuci muka, jadi langsung aja aku bakalan aplikasikan. Oke, untuk kali ini aku bakal mengaplikasikannya itu pakai tangan aja ya, biar lebih gampang dan juga nggak berantakan. Nah, saat pertama kali diaplikasikan di kulit wajah, itu ada sensasi dinginnya gitu, benar-benar enak banget. Dan untuk masker itu bisa digunakan untuk semua jenis kulit ya, jadi untuk kalian memiliki jenis kulit yang berjerawat ataupun sensitif, ini juga bisa banget pakai, karena ini tuh terbuat dari masker alami, jadi aman banget untuk kulit kalian. Oke, ini dia, aku udah selesai mengaplikasikan maskernya ke seluruh kulit wajah aku. Jika udah seperti ini, langsung aja kita diamin dulu kurang lebih sekitar 10-15 menitan gitu, atau kalian tunggu sampai maskernya itu kering dan langsung aja aku bakalan skip dulu berlamaan ya guys. Stay tune. Jadi ini dia, masker aku itu udah kering dan sekarang ini kulit wajah aku pun juga udah aku bilas. Oke, langsung aja aku bakalan sedikit review. Jadi setelah selesai aku menggunakan masker ini, yang paling aku rasakan sekarang ini wajah aku itu benar-benar cerah, kinclong, dan yang paling aku suka lagi teksturnya itu halus banget, lembut, lembab, dan juga sangat kenyal. Dan tuh hasil lebih maksimal lagi, kalian bisa rutin dan juga telaten pakainya. Dalam 1 minggu bisa menggunakan masker ini 2-3 kali aja. Dan tuh masker ini tuh bisa digunakan untuk semua jenis kulit, termasuk untuk kalian memiliki jenis kulit yang berjerawat dan juga sensitif seperti aku. Bisa juga digunakan untuk segala usia, termasuk untuk kalian masih anak-anak, remaja, dewasa, sampai tua. Oke, jadi saja video dari aku, semoga video kalian bisa bermanfaat dan juga bisa berguna untuk kalian semuanya. Dan buat kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, dan buat kalian mau request untuk video selanjutnya bisa langsung aja komen di bawah. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian yang sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa juga subscribe channel aku ini ya guys. Tunggu video selanjutnya, thank you for watching, bye-bye.